semuanya, kembali lagi di channel aku Aslimnia Rahmadani. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat bando ya. Oke, tapi sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Mana? Oh ya, aku ini ngasih tahu tutorial ini buat yang belum tahu aja ya. Buat yang udah tahu nggak usah ditonton. Oke, nah yang pertama di sini kalian klik menu. Setelah itu klik props. Di sini kalian klik head. Setelah itu di bagian kiri ini kalian scroll ke bawah. Di sini kalian klik headband ya teman-teman. Di sini ada dua sebenarnya yang twin headband ini, tapi aku kalian boleh pakai antara dua itu. Nah, aku mau pakai yang headband aja ya. Di sini kalian klik aja salah satu dari dua ini, headband atau twin headband. Nah, aku pakai yang headband ini aja. Kalian klik. Oh ya, aku kameranya aku giniin dulu ya biar kalian kelihatan. Oke, nah dia ini ya teman-teman udah dipakai. Nah, setelah udah kalian pakai, nanti bakal pakai seperti ini. Nah, setelah kalian pakai, di sini kalian ke bagian item. Nah, setelah itu kalian tinggal klik ini ya. Kalian tinggal atur-atur aja di bagian rotation sama pokoknya kalian atur-atur aja ya di bagian rotation ini. Nah, di sini aku mau klik yang X kurang ini. Nah, kayak gini kan klik-klik aja terus yang X kurang ini. Setelah itu di sini aku bakal ke atasin ya biar kelihatan. Nah, kelihatan kan teman-teman. Nah, ini belum pas, jadi kalian klik ya X kurang ini terus aja biar apa ya, berdiri gitu ya. Nah, biar berdiri. Oke. Kayak miring gitu ya. Pokoknya kalian pas-pasin aja ya teman-teman, sampai menurut kalian itu ngepas gitu. Nah teman-teman, contohnya seperti ini ya. Nih contohnya seperti ini. Nih ini ya, kalau kurang ngepas kalian pas-pasin aja. Nah ini mungkin aku kurang ngepas. Nah pokoknya kalian pas-pasin aja sampai ngepas gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Di bagian rotation kalian pas-pasin aja. Nah setelah itu di sini kalian bisa ganti warnanya nih. Nah di sini scroll ke bawah aja. Nah setelah itu di sini kalian klik color ini ya. Nah klik aja. Setelah itu kalian tinggal ganti aja mau warna apa sih kalian. Mau warna hijau boleh, mau warna apapun boleh karena di sini banyak warna ya. Mau warna pink atau ungu gitu juga boleh. Terserah teman-teman aja. Nah contohnya seperti ini. Nah aku mau pakai warna merah aja ya karena nih pakai warna merah. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Ntar kameranya aku kembaliin dulu. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia bandonya udah jadi. Jadi kan pas-pasin aja sampai bener-bener ngepas. Namun aku ini belum ngepas banget ya teman-teman. Kalian tinggal ngepas-pasin aja. Nah contohnya seperti ini nih. Teman-teman, jadi seperti itu ya cara membuat bando. Nah kayak seperti yang dipakai ini, caranya gampang banget. Di situ kalian tinggal pas-pasin aja ya sampai bener-bener menurut kalian itu ngepas. Nah kayak gitu tutorialnya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe ya. Bye bye.